bersama Zara Zia. You tak akan pernah hilang langsung. Sambung lah. Okay, Zara Zia, kita biasalah bila kita jemput orang, kita mesti nak kena research sikit pasal orang tu. Zara Zia macam tak ada ni lah, tak ada kontroversi. Oh, Alhamdulillah. Saya hidup normal macam manusia biasa. Tak ada kontroversi, okeylah Alhamdulillah. Jangan pasal kan. Kadang-kadang kontroversi ni dia membantu untuk kita naik. Itulah saja. Mungkin adakah kemungkinan tu tak ada kontroversi tu menyebabkan tidak tercalon tahun ini? Oh, tidak. Tidaklah. Saya tak ada produk tu je. Kontroversi tak perlu kot. Buat satu. Rain ni okey, tak halah. Buat. Come on, man. Kau ingat benda tu boleh buat apa? Okey, bermakna je soalan sahaja. Jangan keluarkan ayat kenyataan langsung. Jangan lambat sangat sebelum terus bersoal. Jangan berikan soalan yang sama dengan pihak lawan atau soalan sendiri. Jangan ulangi soalan, maknanya. Dan jangan lari dari situasi. Situasinya senang sahaja. Pasang couple. Yang ini saya setuju. Ini dia ambil. Pasang couple tengah bergaduh. Alah. Dia tengah bergaduh pasal pasal seorang nak makan tempat lain, seorang nak makan tempat lain. Ini penting ya bagi jejaka-jejaka yang minati Zara, sebab inilah cara Zara bersoal. Zara akan mulakan dulu selepas bunyi loceng. Boleh Zara? Boleh. Okey, 3, 2, 1, spontanera. Kenapa awak berubah sekarang? Kenapa awak tanya macam tu? Awak suka makan mi goreng kan? Awak nak makan mana? Awak suka makan kat restoran Mak Jemah kan? Kedai mana tu? Asal awak ni ya? Berapa ringgit harga makanan awak suka? Awak nama siapa? Kenapa dengan awak ni? Hah? Apa pasal ni? Okey. Awak nak pergi kedai makan yang mana satu? Awak? Awak! Awak ada soalan tu weh? Awak? Kenapa awak bawa mak awak sekali? Awak tak bawa adik awak? Nak ambil dekat mana? Dekat rumah awak ke rumah saya? Rumah awak kat mana? Eh, restoran mana ni? Adik awak suka makan apa? Mi goreng ke mihun? Babi hingit tu. Pedas ke tak? Siapa nak bayar? Awak ke saya? Mak awak ada sekali tak? Soalan ulang! Ui, tapi Zara dah keluarkan gelak dia yang sebenar. Benda tu yang kita akan ulang banyak kali. Okey, tapi ni saja je aku nak keluarkan gelak tu. Jadi kena umumkan lah ya. Kemenangan Zara Zia di spot. Patut ada orang potong tadi. Terus masuk benda lain. Tak apa lah. Ambil. Tapi gapo yang bergaduh? Kalau tak gaduh saja soal nyoa. Zara Zia. Ya. You win.